Halo semuanya, balik lagi kita bikin konten lagi. Jadi hari ini kita ada di utara Jogja. Kita mau nongkrong sekalian makan siang. Ada Iqbal juga. Kita masih dulu aja, nanti kita ngobrol di sana, lanjut ngobrol di sana. Oke. Kita lihat di mana kafenya, terus ada makanan apa aja. Gitu ya. Ada Yanuar, Cipta Di, sama siapa namanya mas? Cuma. Main gabung-gabung aja sih mas. Pesan bal? Ayo. Yuk. Iya. Jadi sekarang kita mau pesan dulu. Pesannya apa ya? Ya lihat ntar deh. Enggak dikocok dulu bro. Iya. Enggak apa-apa. Kue nuang kan terus mbok kocok iki padha ae kok engko. Ngaruh. Sekarang kita mau coba Tor Cafe. Let's go. Nah, tadi kalian udah coba buat cek-cek kan di video sebelumnya. Nah, ini tempat buat nongkrong juga. Jadi ya, tempatnya tuh ada ini. Terus ada di situ juga. Ada di bagian sini juga. Pelan-pelan gak sih, Mas? Iya. Terus ada di bagian sana. Yang... bagian sana tuh ada ruangan khusus juga, tapi ada juga bagian terasnya. Oke. Lihat dulu. Buka. Kita coba cek ke bagian belakang ya. Di sini juga ada tempat buat nongkrong juga. Cuman itu ada khususnya di bagian atas. Nggak boleh ngerokok kalau di dalam kan? Di dalam. No smoking bro, ini nggak boleh ngerokok. Ini di sini. Nah ini sama teman-teman nih. Jadi tadi kan udah sama Yanuar. Sekarang sama aku lanjut melihat kamar mandi. Nah jadi di sini kayak gini nih, yang di sini buat ya cuci tangan, ini yang buat perempuan ya, buat apa sih? Di kamar mandi. Yang tertutup. Nah yang kita lihat yang cowoknya. Nah ini yang begini, ini yang tak bilang tadi. Jadi ya udah kalau buang air ya begini. Jadi sini kelihatan, kanan kirinya kelihatan. Jadi, tapi bagus sih. Alam. Alam. Nah jadi ada koreksi dari si Cip tadi. Ternyata ini bisa buat cowok, buat cewek bisa. Cuman kalau yang buat cowok, ya yang urinoa. Ah, yang kayak gini di sini bisa. Ya kalau yang agak apa ya? Ya buang air besar buang lah. Buang air besarnya di sini. Gitu. Ya ini foto ini nih. Berapa duit mas? Ini seharga 30.000. Murah banget. Dapat sebotol gede loh. Sebotol 500 mili. Iya. Seruput dulu. Harus ada ahnya tuh. Sama kita hari ini. Hari ini aku pesan cafe latte. Anget. Panas. Panas. Tapi udah dingin. Terus habis itu aku pesan snack platter. Snack platter. Ini kalau isinya nugget. Satu-satu bisa enggak? Oh iya. Satu-satu. Ini french fries. Terus ada nugget. Ya itu kan udah mau pegang, Yan. Ada nugget sama sosis. Pesen ais telang jahe. Jadi telang itu bunga. Ya. Bunga. Terus sama jahe.
seger banget, ada pedes-pedesnya, bukan ada manis-manisnya. Apa ini? Wis tekan bunga, wis tekan bunga. Iya. Yeah. Seger banget, pedes. Agak ada pedes-pedesnya. Pedes-pedes jahe terus seger ice. Terus di sini suasananya kan adem ya, habis hujan juga. Harganya harga. Entar dulu. Di sini walaupun enggak habis hujan tetap dingin karena di daerah Pakem ya. Alamatnya neng bio, neng deskripsi. Alamatnya di bawah. Saya kan dia banjir. Enggak, ini aku di sini pesennya vanilla latte ya, yang ice, harganya 25. Sama dimsum. Wih, rokok enggak ramah. Enggak family friendly. 3 biji tuh. 3 biji harganya 15.000. Iya. Gitu. Masih tadi mau inframe enggak? Kok gelo. Oke, jadi saya hari ini pesan RAM 2GB. Oke, jadi saya hari ini pesan milkshake strawberry. Iya, strawberry, milkshake strawberry. Tadi setelah 5 menit itu berubah warna ya, keren sekali. Jadi gradasi gitu. Saya coba ya. Segar sekali, ada kecut-kecutnya dikit. Tetap manis. Eh, itu tadi kita jalan-jalan ke Kelivana. IG-nya kelivana.id, ke kafenya, belum ke villanya. Siapa tahu nanti kita next video ada konten ke villanya ya, sekalian kita kasih tahu dalamnya. Ya kan? Ya, bisa. Okay. Semoga aja ya. Nah, di sini tuh bukanya dari jam 12.30 sampai jam 8 malam. Itu dia. Kalian bisa cek info lainnya di deskripsi ya, ada IG-nya. Jadi buat teman-teman yang kali aja ada rekomendasi tempat apapun, maksudnya mungkin villa, mungkin tempat makan, tempat jajan, tempat main air, main apapun itu ya, komen di bawah, komen di komen. Siapa tahu nanti cocok dan ada waktu kita nanti kesana juga. Makasih buat yang nonton. Jumpa lagi di video-video berikutnya.